Aksi pencurian di sebuah minimarket di kawasan Muhammad Tohar, Golkota Bandung terekam CCTV. Pelakunya ternyata karyawan minimarket itu sendiri yang kecanduan judi online. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, kawanan perampok merampas uang dan sejumlah barang dagangan dari toko kelontong. Aksinya terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik aksi pencurian di sebuah minimarket di kawasan Muhammad Tohar, Golkota Bandung. Dengan bor listrik, seorang pria bermotor berhasil menjebol masuk ke minimarket dan mencuri ratusan bungkus rokok setelah sebelumnya merusak alat DVR kamera pengawas di dalam minimarket. Berbekal rekaman kamera pengawas, petugas berhasil mengidentifikasi dan meringkus pelaku. Kapolsek Taregol Aji Risnaldi Nugroho Selasa siang menyatakan pelaku ternyata adalah karyawan minimarket itu sendiri. Ia melakukan pencurian setelah kecanduan judi online. Tidak hanya sekali, pelaku diketahui telah 3 kali melakukan aksi serupa di minimarket lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebuah toko kelontong di Jalan Singa, Makassar, Sulawesi Selatan disambangi 2 perampok bersenjata tajam. Modus para pelaku adalah berpura-pura berbelanja. Salah satunya lalu mengancam wanita penjaga toko, mereka lalu mengambil uang serta sejumlah barang dagangan. 1 tersangka akhirnya berhasil dibekuk polisi di kawasan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Senin dini hari. Sementara 1 tersangka lainnya masih buron. Di hadapan petugas, tersangka mengaku uang 4 juta rupiah hasil dari aksi perampokan itu telah habis ia gunakan bersama rekan-rekannya untuk berfoya-foya dan berpesta sabu. Aksi pencurian ayam dan telur milik warga Gang Gumuk 2, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, terekam CCTV pada Minggu dini hari. 3 pelaku datang berboncengan sepeda motor. 1 di antaranya lalu turun dan mengendap-endap di sekitaran kandang ayam. Hasilnya, pelaku berhasil membawa kabur 2 ekor ayam dan 7 butir telur. Korban baru mengetahui sejumlah ayam dan telur dicuri setelah mengecek kandang dan melihat rekaman CCTV. Sebelumnya, korban pun mengaku pernah kehilangan 10 ekor ayam dalam semalam. Tim Liputan CNN Indonesia.